Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam maghrib untuk sahabat-sahabat tersayang. Okay, hari ini kita nak tunjuk satu tutorial gubah hand bouquet. Ni kita nak guna bunga-bunga rose, nak guna bear yang cute ni satu. Lepas tu dengan wrapping-wrapping paper ni semualah. Okay, yang ni kita guna plastik wrapping eh. Bukan paper. Biasanya kalau nak, orang kata apa, nak lagi nampak mahal, guna tissue paper. Yang ni kita guna plastik saja sebab kita nak tunjuk basic color. Okey, hari ni saya nak guna tiga tangkai bunga rose ni. Bunga rose, kita guna bunga rose putih. Okey, tak nak cakap banyak, kita teruskan saja. Mula tangkai pertama, lepas tangkai kedua buka-bukakan sikit. Letak macam tu. Dan tangkai ketiga buat macam ni. Kenapa dia? Okey. Biar nampak lah bunga dia tu. Nampak, biar nampak sekata bunga dia ni. Macam ni. Dah dapat macam ni. Letaklah band ni seko. Oh, kita letak ni dulu. Down the character saya nak bagi nampak. Nampakkan banyak sikit dekat sini. Okey. Itu letaklah band. Sebenarnya gubahan ni kita buat untuk penggambaran Mona Lisa. Macam yang bunga merah hari tu juga, ni akan digunakan untuk set penggambaran Mona Lisa. Yang mana apa ni yang kata, Nazim akan bagi kepada Zara Zia. Okey, baru betul. Selalu saya sebut salah, Zia Zara je. Okey, susunan bunga kita dah siap macam ni. So, kita nak wrapping dia. Okey, cara nak wrapping dia paling senang macam ni. Ini cara Aunas Mustafa, mungkin orang lain gaya dan cara tersendiri. Ini cara saya wrapping lah. Yang ini kita panggil side bouquet, yang wrapping hanya depan sahajalah. Bukan, orang kata apa, bukan Hong Kong style. Kalau Hong Kong style, dia bulat. Okey, mula-mula kita lipatkan apa ni, plastik ni. Jadi macam ni, lepas tu letak dia bunga. Yang ini untuk dia punya helaian pertama. Lipat saja. Kalau boleh, tak payah zoom pun tak apa. Dia nampak lah. Okey. So, kita, ini kita memang guna letah saja sebab saya jenis tak suka guna seletek. Renyah guna seletek. Saya guna, saya suka guna getah. Okey, kita ikat. Ikat macam ni. Okey, ni lah yang pertama. Ini konsep yang sama juga eh. Kalau macam kakak-kakak anak-anak dah nak grad nanti, boleh buat macam ni juga. Nak buat guna artificial best, boleh simpan. Lepas guna ni boleh simpan. Okey, yang kedua mungkin kita nak buat macam ni ke. Nak guna yang ni ke yang ni. Sebab kita nakkan tiga segi tu dekat belakang dia. Kita buat macam ni. Okay, ni lah yang kedua. Nampak eh? Dia dah dapat macam ni. Kita ikat saja. Buat ala-ala macam tuk-tuk kat bawah tu lah. Okay,
kita punya hand bouquet simple. Sekejap lagi kita letak helai yang terakhir sahaja. Kalau warna purple tu terlampau gelap. Okay. Siapa nak buat surprise gift untuk kawan-kawan birthday pun boleh. Okay, betul-betul kan? Alhamdulillah dah siap kita punya. Nah, lepas tu last kali kita just ikat ribbon. Nanti lepas ni kita tunjuk tutorial buat ribbon ni pula. Dah siap simple hand bouquet kita. Hari ni kita guna bear cute ni seko. Lepas tu guna bunga ros putih. Guna hari ni berapa helai wrapping? 1, 2, 3, 4 helai. Alhamdulillah dah siap tutorial simple untuk buat hand bouquet. Harap-harap dapat membantu kakak-kakak semua untuk mencuba buat hand bouquet ni. InsyaAllah, kalau ilmu ni bermanfaat, tolonglah share-sharekan, panjang-panjangkan ilmu kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.